you. Mm -hmm. Halo, kembali lagi di Cari Rumah Indonesia. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan informasi seputar dunia properti dan kontraktor di Indonesia. Kali ini satu desain rumah minimalis 2020 yang super duper keren dan mewah di klaster Beverly Hill Sentul City. Rumah minimalis memang sudah menjadi desain favorit banyak orang. Buktinya, hampir setiap jalan di sudut kota mempunyai rumah desain yang minimalis. Rumah ini didesain khusus oleh pemiliknya untuk nuansa alam dan pegunungan di dalam setiap ruangannya. Rumah ini dengan tipe 220 meter bangunan dan luas tanah 180 meter terlihat cantik dan menarik ketika kaca dan dinding menghiasi warna di setiap bagian sisi ruangannya. Taman samping dan depan masih tersisa untuk eksplorasi eksterior ruangannya. Sehingga Anda dapat bereksplorasi di bagian sisi eksterior bagian samping dan juga depan. Carport yang cukup luas juga taman dan teras depan rumah sangat cukup untuk menghias menghiasi berbagai eksterior dan landscape rumah ini. Desain kaca yang yang cukup besar membuat cahaya yang terang di dalam setiap ruangannya. Begitu masuk ruang utama, kita langsung masuk di teras atau di ruang tamu. Setelah ruang tamu yang cukup luas di sampingnya juga terdapat kamar yang cukup luas untuk kamar tamu. Di belakang ruang tamu ada tangga untuk naik ke atas dan gudang di bawah tangga. Selain itu, ruang family room sangat luas dan cocok untuk berbagai aktivitas keluarga, dan mendekatkan Anda dengan keluarga Anda. Di sisi samping tangga ada ruang dapur bersih yang bisa Anda manfaatkan untuk berbagai kegiatan Anda dalam memasak. Tentunya tambah harmonis. Di atas dapur tersedia void hingga ke lantai atas dengan pencahayaan yang cukup tanpa penerangan. Rumah ini didesain tersendiri dan khusus. Jadi sangat limited edition untuk di cluster Sentul City berbeda dengan bangunan developer tentunya lebih berkualitas karena berkonsultasi dengan arsitek terkemuka di indonesia di samping ruang tamu ada kamar mandi tamu yang cukup luas dengan lantai granit dan dinding keramik full sampai ke atas anda tinggal mendapatkan interiornya seperti kloset wastafel, shower, dan lain sebagainya yang sudah tersedia di dalam ruangan. Rumah ini cukup nyaman untuk Anda. Setelah kamar tamu cukup luas dengan menghadap ke bagian depan dan view gunung tepat di depan mata. Ruang keluarga menjadi tempat yang paling favorit karena berbagai aktivitas bisa diciptakan di sini. Di samping ruang keluarga ada ruang service room, dapur kotor dan juga kamar mandi pembantu dan kamar pembantu yang tentunya juga ada ruang jemur dan ruang cuci yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas pembantu di rumah Anda. Rumah ini bisa Anda miliki dengan cukup murah dan jauh dari harga standar.